طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أن الله يبارك في هذا المجلس، أن الله يعظم فضله، ثم صلاح جسد الروح ذو النسوخ، أن الله يرزقنا التقوى والسقامة حق حقائقك، أن الله يرزقنا في مراقبتك مقامة، أن الله يعيننا على التقوى والسقامة، أن الله يبارك فينا في أولادنا أحبابنا وأصحابنا الطلاب، أن الله يرزقنا رعاية خاصة وخاصة على كثر صالحة وعلى ما نواه وعلى سلف الصالحون. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا، وافتح علينا فتحا مبينا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، الحمد لله. معاشر الإخوان رحمكم الله، kita lanjut kajian kita di setiap Selasa, Rabu, dan Kamis insyaAllah di kitab Adabul Alim wal Muta'allim Sayyidina Hadratul Syekh Kyai Haji Hashim Ash'ari alaih rahmatullah, wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa bi asrarihi fid daraini amin. Kemarin dijelaskan sama beliau ada dua ayat yang apabila ditarik benang merah, ditarik satu kesimpulan setelah innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, kemudian innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah, sampai ujung surat dalika liman khasyiya rabbah, berarti disimpulkan kemarin, menghasilkan satu kesimpulan bahwa yang dimaksud khairul bariyah humul ulama, al ulama hum khairul bariyah, ulama itulah mereka manusia-manusia terbaik, karena mereka mewarisi, menjadi pewaris para nabi. Sedangkan tidak ada kedudukan yang paling mulia, ya, melebihi kedudukan manusia yang dipilih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang nabi. Nabi enggak bisa kita daftar atau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi itu hanya pilihan dari Allah. Kalau sudah Allah yang memilah dan memilih, pasti hasilnya yang terbaik. Tidak ada manusia yang terbaik kecuali mereka-mereka adalah para nabi yang sudah dipilih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala nabiyyun 'ala ghaibin bimuttaham. Tidak ada nabi ketika masih belum jadi itu bisa ditebak, bisa dikira-kira ini bakal jadi nabi, enggak bisa. Kalau Allah tidak mengangkat, Allah tidak memilihnya, tidak memberinya wahyu, yang enggak jadi nabi. Nah, di bawah kenabian itu status para ulama. Ya. Sebagaimana insyaallah habis ini ada hadisnya, al ulama warathul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Nah, tapi sekarang kita lanjutkan. Di sini katakan wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu khairan
Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan baginya, barang siapa yang baginya Allah kehendaki kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memahamkan dia dalam urusan agama. Nah, yang penting di sini kefahamannya, ya. Nggak harus kita selalu ingat, ya, selalu hafal terhadap satu masalah, ya. Yang penting pemahamannya. Jadi kalau kita sudah paham, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu sudah cukup menjadi satu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab di hadis yang lain, innallaha yu'ti ad-dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan yang tidak Allah cintai. Walam yu'tid din illa may yuhib. Dan Allah tidak akan memberikan agama, yakni tidak akan memberikan kefahaman, tidak akan memberikan, ya, pengamalan dari satu agama illa may yuhib, kecuali mereka-mereka, orang-orang yang dicintai sama Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimaksudkan dalam isyarah hadis tersebut. Mafhumnya, ini pemahaman secara globalnya, bahwa tidak ada kebaikan dalam segala sesuatu kalau tidak diiringi dengan pemahaman praktek agama. Ya, di kantor, kalau urusan agama nggak paham, maka kantor nggak bakal jalan baik. Ini yang kadang-kadang kita diisukan, jangan bawa-bawa agama. Loh, harus dibawa agama. Ya, kalau agama dibawa dengan benar, ya, jadi apapun bakal baik. Karena agamalah yang mengajarkan kita amanah, mengajarkan kita shidik, ya, mengajar kita fatonah, mengajarkan kita tabligh. Ada sifat wajib, ya, dasar bagi para nabi, dan tentunya yang mewarisi kenabian wajib seperti itu. Kalau ada, ya, kita diajarkan misalnya sama orang yang disebut pewaris nabi, kemudian kok ngajarin, bilangin, ustadz nggak ada, itu mah ngajarin bohong, ya, dan nggak mungkin pewaris nabi itu mewarisi kebohongan. Dia mewarisi kebohongan dari mana? Nah, ini yang sangat-sangat memprihatinkan. Ya, apalagi bukan sekali, wah, gak amanah. Nabi itu sifatnya al-amin, orang yang terpercaya, yang sangat amanah. Nah, kita tahu dari mana orang itu amanah. Nah, ini dari bagaimana dia bersikap dan berbuat. Nah, sering kita contohkan bagaimana suami yang amanah, bagaimana istri yang amanah, bagaimana pejabat yang amanah. Itu semuanya kembali kepada kaidah alla yaf'alu fi'lan yukhalifu ma huwa afdal. Amanah, kata para ulama, seseorang tidak sampai melakukan perbuatan yang bertentangan dengan mana yang paling utama. Mana yang paling utama, mana yang terbaik. Ketika seseorang lebih memilih yang terbaik, lebih mengutamakan sesuatu, perbuatan, sikap, perkataan, ya, memilih mengutamakan yang terbaik, maka dia adalah orang yang amanah. Contoh, misalnya seorang, katakan, orang ustad misalnya, orang ustad, ya, apalagi kayak gini, ya, bulan Maulid, bulan peringatan baginda Nabi kita Muhammad SAW, memperingati kelahirannya. Kalau kita berhadapan dengan seorang yang amanah, maka di hari-hari, di bulan-bulan seperti ini, ketika dia mendapatkan panggilan, ya, untuk berdakwah, maka apa yang dia sampaikan, ya, di dalam ceramahnya, di dalam penyampaiannya, dia pilih.
mana yang paling afdol untuk disampaikan, membahas siapa. Kalau dia membahas ya Allah, apa hikmahnya Allah melahirkan di bulan Maulid, membahas tentang makhluknya yang paling afdol, membahas tentang Rasulullah, kemudian segala hal yang berkaitan dengan kelahiran Rasulullah. Ini pembahasannya, amma dia pembahasannya, ya, kalimatnya, ya, pengutaraannya, ya, memilih apa? Memilih ketawa, memilih, ya ketawa boleh, asal sesuai dengan kaidah syar'i, dia pilih sekiranya berilmu, sekiranya berkaitan dengan topik sedang apa dia. Lama dia diminta untuk mengisi acaranya, jelas Maulid Nabi. Habis itu dia tidak memilih berita apa yang sesuai ketika peringatan Maulid itu dirayakan. Topik apa kira-kira? Kok membahas apa namanya omnibus law lah, membahas oke penting, tapi ada yang lebih penting. Ya, hari ini ya kita benar-benar tersayat hati ini. Begitu ditanya apa arti Muhammad, nama kita, nabi kita adalah Muhammad, Ahmad. Kenapa di dalam Al-Quran ya ketika mengisyaratkan mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Muhammad, ismuhu Ahmad, kenapa di situ memakai nama Ahmad tidak memakai nama Muhammad? Kenapa di apa namanya di kitab Injil disebut namanya Ahmad sebagaimana dalam Al-Qur'an, kemudian ada lagi sebutan nama Muhammad 4 kali? Ini Masya Allah, artinya saja yang suka ngadakan maulid ini gak paham bahwa artinya adalah Muhammad ini yang sangat-sangat terpuji, yang banyak hal-hal yang terpuji pada beliau. Ini baru arti, belum lagi yang lain-lain. Nah, ini kayaknya setiap tahun maulid gara-gara yang menyampaikan tidak amanah, ya, tidak memilah dan memilih mana yang paling afdol untuk disampaikan, untuk dikenalkan, untuk diutarakan. Ya begini akhirnya, ya tidak mengerti sebagaimana yang semestinya. Ini semua karena pemahaman agama tidak ada, ya akhirnya kebaikan itu nggak ada. Begitu kebaikan nggak ada, ya keberkahannya nggak kelihatan. Yang ada hanya seremonial, tidak ada makna ziyadatul khair sebagaimana yang dipahami, ya bertambahnya kebaikan. Apa kebaikan apa yang bertambah? Ya, Rasulullah SAW disyaratkan dalam hadis yang lain, idza ata alayya yaumun wa lam azdad fihi ilman fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum, atau kama qala Rasulullah SAW, jika datang satu hari yang saya di hari itu tidak bertambah ilmu, ya, tidak bertambah ilmu, maka terbitnya matahari di hari itu saya tidak diberkahi sama Allah. Artinya umur kita keberkahannya tergantung dengan pertambahan ilmu kita. Nah ini kok habis ceramah kok pulang gak nambah ilmu, gak nambah wawasan. Yang ada nambah guyonan, nambah cerita. Ada yang itu kita tanya, ada ilmu apa Pak? Dapat apa ceramah? Alhamdulillah Pak Ustadz dapat satu album. Karena yang ceramah nyanyi woy. Sama Kola, Syekhuna, Bang Haji misalnya. Masya Allah ini musibah besar umat Islam. Akhirnya kebaikan tadi tidak ada. Sebab awal kebaikan dalam hadis tadi, ada hadis muttafaqun alaih, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Dia fahamkan agama. Kenapa sih harus paham agama? Iya, karena sumber segala kebaikan itu dari agama, agama itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nggak paham agama, agama nggak dibawa dalam kehidupan, kehidupan jadi nggak baik. Dagang jadi nggak baik. Ya. Dagangnya nggak amanah, dia nggak menasehati. Dia tidak menyampaikan apa adanya, ini barang kualitasnya sekian, modalnya sekian. Ya, jadi kurang amanah. Kurang amanah. Tidak ada kejujuran di dalam perdagangannya. Tidak ada
apa namanya, an-nasihah, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah, agama itu menasehati, memberitahukan yang terbaik. Ya, sebab lawan menasehati itu nipu. Dia tahu ada yang terbaik tapi didiamkan. Ada yalush, ada nipu. Kita sebagai pejabat harusnya bisa berbuat yang terbaik. Ya, tapi di Masya Allah, ada penipuan besar yang bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al ulama waratsatul anbiya. Di sini dilanjutkan Rasulullah SAW bersabda, ulama itu adalah pewaris para nabi. Di situ ada isyarah warisan. Bagaimana seseorang itu menjadi ahli waris? Kaitannya dengan ahli waris. Jadi tidak semua yang belajar itu mendapatkan warisan. Mungkin mendapatkan ilmu iya, tapi untuk menjadi seorang pewaris ya, yang benar-benar dipilih untuk mendapatkan satu hal yang berharga, ya, yang bernilai dari ulama sebelumnya, dari guru sebelumnya, dari silsilah sanad pewaris Nabi sampai kepada Nabi Muhammad SAW, itu butuh satu hal yang khusus yang harus kita pahami. Sebab orang kafir bisa belajar, orang kafir bisa menghafal Quran, bisa memahami hadis. Tapi kalau untuk menjadi pewaris Nabi, tidak semua yang sudah nyantri, sudah kadang-kadang apa namanya tidak dipilih menjadi pewaris. Nah, para ulama itulah nanti yang akan mewarisi kenabian. Warasatul anbiya. Dalam satu makna, warasatul anbiya yakni pewaris para nabi. Di situ kenapa nabinya jamak? Pewaris nabi-nabi. Qala ulama rahimahumullah, satu makna yakni sebab ada nabi itu ya dijelaskan dalam hadis berbeda-beda. Ada nabi yang Masya Allah, kalau bandel umatnya seperti Nabi Allah Nuh alaihi salam. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Innaka in tadharhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffar. Ya Allah, jangan biarkan ada satu orang kafir pun di muka bumi. Ini nabi kalau sudah kadung ngamuk ya, kadung doa, binasa semua tuh. Ya, habis tuh yang kafir-kafir, yang bandel-bandel habis. Ya. Wah, ada nabi yang melihat umatnya yang bandel. Nabi Ibrahim alaihi salam, innaka antal ghafurur rahim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur. Nabi Isa alaihi salam. Ya, in taghfir lahum fa innahum ibad, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, kalau engkau mengadab mereka, mereka hambamu ya Allah. Tapi kalau engkau mengampuni, ya masih ada kesempatan. Ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika umatnya bandel, kabur, belot, ya, enggak nolong, enggak beriman, fa in tawallau faqul hasbiyallah. Cukup Allah saja. Cukup Allah ini, ya terserah Allah. Moga-moga masih dikasih kesempatan, masih dikasih hidayah ke depannya. Ya enggak langsung, fa'in tawallau, apa gitu ya, mengadab. Enggak, Nabi SAW luar biasa rahmatnya. Nah, para ulama itu mewarisi para nabi-nabi, ini mewarisi hatinya para nabi masing-masing berbeda-beda. Ada ulama yang keras, ada ulama yang lembut, ada ulama yang kaya raya, ini berarti mewarisi Nabi Allah Dawud, Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada ulama yang begini. Ya itulah macam-macamnya para nabi. Itu diwarisi sama para ulama. Jadi jangan disamakan. Ya. Oh ulama ini tegas, ini lembut. Oh, ya enak, dia yang ono aja. Ya namanya juga pewaris para nabi. Nabi itu juga macam. Ya. Wa hasbuka bi hadhihi darajati majdan wa fakhra, dan cukup bagi kalian, bagi kamu dengan derajat seperti ini satu kemuliaan dan kebanggaan. Mau apa lagi ya? Wa hawa bi hadhihi darajati syarafan wa dzikra, dan dengan martabat yang seperti ini satu kemuliaan dan satu
hal yang sangat disebut-sebut, ya, yang mudah diingat. Wa idza kana la rutbata faqun nubuwah. Dan apabila ya, tidak ada ya, satu martabat, satu kedudukan yang melebihi kenabian, fala syarafa fauqa syarafil wirasati litilka rutbah. Kalau dinyatakan bahwa tidak ada kemuliaan melebihi kemuliaan martabat Nabi, maka tidak ada kemuliaan melebihi kemuliaan pewaris dari martabat tersebut. Martabat tersebut paling mulia. Nah, pewaris martabat yang paling mulia tadi, itulah yang juga ikut jadi paling mulia gitu ya. Qala wa ghayatul ilmi al-amala bih li'annahu thamaratuhu wa fa'idatul umr wa zadul akhirah. Nah, sekarang kenapa sih seseorang kok harus berilmu, wajib ya, kita thalabul ilmi fardhatun, wajib. Kenapa, apa tujuannya ilmu, apa tujuan akhir, ghayah yang ingin diraih dari satu ilmu, dari seseorang belajar ilmu adalah al-amala bih. Tujuan utama wal ghayatul ilmi al-amalu bih. Tujuan puncaknya ilmu adalah untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Li'annahu tamratuhu. Karena amal itulah buahnya ilmu. Ya. Buahnya ilmu itu beramal. Lah, kalau kita nanam pohon kemudian tidak keluar buahnya. Ya, ya kalau bonsai bisa dijual. Lalu nanam jagung enggak keluar jagung. Nanam mangga enggak keluar mangga. Nanam durian enggak keluar durian. Waduh. Ya. Ya, repot nanti. Itulah buahnya ilmu amal. Ya, agar ada praktek dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan hakikat, sesuai dengan kenyataan keberkahan yang Allah Ta'ala janjikan. Wa fa'idatul umur. Dan tujuan puncak ilmu ya, beramal itu adalah faedah dari umur kita. Buah umur kita itu berapa banyak ilmu yang bisa kita amalkan. Ya, berapa banyak sunnah yang bisa kita kerjakan seumur hidup kita. Dari situlah nanti derajat kita di akhirat tergantung dari ilmu dan amal yang kita bisa raih selama hidup ini. Ya, makanya dinyatakan, kullu sunnatin darajatun fil jannah. Setiap sunnah itu adalah satu derajat nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu derajat. Kalau seseorang dia berilmu lebih banyak tahu tentang sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW, maka ya, maka ini berarti umur kita sangat-sangat banyak menghasilkan faedah, sangat banyak menghasilkan satu buah yang bisa kita nikmati nanti di yaumul qiyamah wa zadul akhirah, dan itu merupakan ya, bekal di akhirat kita. Jadi selama umur masih bisa dipakai, bisa berbuah, bisa berfaedah, berarti bekal kita di akhirat semakin banyak. Artinya apa? Semakin kita banyak ilmu yang kita bisa pelajari, yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ama kalau sekarang belajar-belajar, ujung-ujungnya masuk pabrik. Lah ini apa ini? Belajar-belajar-belajar, kok ujung-ujungnya beramalnya itu bekerja yang Masya Allah, kok pengen naik gaji aja harus unjuk rasa dulu. Apalagi kena omnibus law. Waduh, ini kayaknya ilmunya perlu ditinjau ulang deh. Ya, kayaknya bukan ilmu yang begitu yang wajib kita pelajari. Ya. Nah, ini ilmu pesanan itu ya. Ilmu pesanan investor. Ketika investor membutuhkan tenaga kerja di satu bidang tertentu, dibuka pendidikannya. Investor lagi membutuhkan tenaga kerja, dibuka pendidikannya. Ya ujung-ujungnya generasi kita ya habis semuanya. Ya, dapat gak nyampe UMR. Mau dapat UMR aja susah. Ya, harus unjuk rasa dulu, harus demo, harus membuat acara berjilid-jilid. Nah, ini musibah besar yang dialami
bangsa kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesadaran kepada kita semua bahwa ilmu Nabi Muhammad SAW, pewaris Nabi, ya, itu mewarisi ilmu bukan untuk khodamat, bukan untuk menjadi buruh di negara sendiri, bukan. Ya. Nah, ini faedah umur kita apa? Ya, umur hidup kerja di perusahaan milik orang kafir. Mau sholat susah, lingkungannya penuh dengan maksiat. Wah, Masya Allah, kepepet waktu. Mau libur susah, mau izin susah. Ini apa kehidupan yang seperti ini? Kapan kita mencari bekal akhirat? Nah, ada lagi yang bilang, wah, bekerja kan beribadah. Ibadah yang mana? Ya, kalau bekerja, semua bekerja ibadah, orang kafir paling ibadah kalau gitu. Orang kafir yang rajin bekerja, dia rajin cari duit. Ini kan harus direkonstruksi ulang ya pengertian bekerja itu ibadah. Kemarin sudah kita sampaikan. Bekerja ibadah kalau memenuhi 3 tahapan. Dan hasil dari pekerjaannya bisa benar-benar kita pakai untuk mengangkat derajat kita untuk bekal akhirat kita. Tanpa itu, pekerjaan kita hanya jebakan syaitan, kita hanya mengikuti program syaitan. Wal'iyadu billah. Wala tatabi'u khutuwat syaitan. Faman dhafara bihi sa'id wa man fatahu khasir. Barang siapa yang bisa mendapatkan ilmu dan amal tersebut, sa'ida, maka dia bakal bahagia di dunia. Wa man fatahu khasir, dunia akhirat dia bakal bahagia. Ya, kalau bisa mendapatkan ilmu dan amal. Wa man fatahu khasir, barang siapa yang kehilangan kesempatan berilmu, kesempatan untuk beramal soleh semasa hidupnya, nyesel. Itu dikuburkan minta balik hidup lagi. Ya. Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Ya, innaha kalimatun hiya qailuha. Ya, itu hanya omongan. Enggak mungkin Anda bisa balik lagi setelah kematian. Begitu mati, tahu hakikat yang Allah Ta'ala sudah kabarkan melalui lisan para nabinya. Mereka berkata, ya, orang-orang yang tidak pernah beramal tapi bekerja dulunya, dia aktif di ormas ini, dia aktif di perusahaan tertentu, dia aktif ini, semuanya bakal minta balik dihidupkan lagi. Qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan. Barangkali saya bisa beramal soleh. Jadi pekerjaan sama ini apakah soleh atau tidak? Wallahu a'lam. Silahkan ditimbang lagi, silahkan dipikirin lagi. Amal soleh itu bagaimana? Amal soleh, amalnya orang soleh. Orang soleh perbuatannya kayak begitu enggak? Orang soleh itu kegiatannya apa? Amaliyahnya apa? Ya. La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Saya barangkali bisa beramal soleh yang tadinya saya tinggalkan. Orang soleh berilmu, orang soleh beramal. Cuma amalnya bagaimana? Kalau amal orang soleh, amal yang soleh atau amal orang yang soleh tadi kita tinggalkan, begitu kematian kita minta dihidupkan. Kalau sekarang orang soleh kegiatannya apa? Orang lagi ta'lim kita ketinggalan. Orang soleh lagi mengadakan berlomba-lomba dakwah di bulan seperti ini, mengajak orang untuk ingat kepada Nabi, ya, untuk memeriahkan. Wah, kita ketinggalan. Ya, Masya Allah. Ini berarti satu kerugian. Walamma dukira indahu sallallahu alaihi wasallam rajulan yang hadu ma'abidun wal akhru alim. Dan ketika disebut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua orang, ahaduhuma 'abid, salah seorang dari dua tadi, satunya adalah 'abid, ahli ibadah, wal akhru alim, sedangkan orang yang lain yang disebutkan adalah orang yang alim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala fadlul alimi 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan orang alim dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah sebagaimana keutamaan saya dibandingkan dengan kalian para sahabat yang paling rendah. Ini nabi, ini sahabat yang itu gua enggak bisa dibandingkan. Nah, itulah. Apalagi ini wa jahil ghairu 'abid, la ilaha illallah. Udah bodoh, enggak ngerti agama, ibadah jarang. Ya wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini repot sudah, mau dibandingkan dengan apa?
Ini kadang-kadang Allah Ta'ala membandingkan manusia dengan hewan. Ya, ulaika kal an'ami bal hum adall. Ya, orang kok beramal, kok senengnya, bangganya sampai anaknya sudah pada berhasil. Berhasil apa? Berhasil, alhamdulillah Pak Ustaz, anak saya sudah gede-gede, sudah mandiri, sudah punya rumah sendiri-sendiri. Burung emprit juga bisa kayak gitu. Ya, burung emprit, burung apalagi. Semua hewan bisa kayak gitu. Anaknya udah gede, cari jodoh sendiri, cari sangkar masing-masing, punya anak lagi, diumpanin lagi, gede lagi. Ada kehidupan hewan yang disebut sama Allah Subhanahu wa taala. Sama manusia harus punya pemahaman, punya cita-cita yang melebihi daripada kehidupan hewan. Wallahu a'lam. Itu mungkin sedikit yang bisa kita sampaikan. Monggo. Barangkali ada yang perlu diperjelas, ada yang bisa ditanyakan. Ada moderatornya enggak ini? Monggo, Adi. Atau yang lain, Mas Andi. Ya, boleh Ustaz. Kalau tadi ya bekerja, tadi dalam rangka ibadah ya, atau enggak. Memang apa namanya, jadi ini, dan memang apalagi kecenderungan di karir di perusahaan itu rata-rata memang yang saya lihat makin lama bekerja, tinggi pangkatnya itu bukan waktunya tambah luang ya. Makin sibuk, apalagi kalau di perusahaan-perusahaan itu kayak perbankan itu tutup kantor jam 3, itu pulang mungkin baru jam 9 malam. Karena harus ngitung uang yang dicatat, tercatat sama yang real ada selisih atau enggak, selisih 1.000-2.000 harus diselesaikan. Emang itu, ya memang, ya, paling kalau perempuan ya, itu memang cukup ini waktu. Cuman memang, ya itu tadi keluarga-keluarga sekarang, dan memang orientasi ekonomi kelihatannya dan tuntutan mungkin biaya hidup dan segala macam, apalagi yang diikut di kota besar ya, pola hidup membuat orang itu pada sudah jarang di rumah, Mas. Suami istri putus ya, Mas. Berangkat gelap, pulang gelap. Pulang gelap ya, atau pulang rumah pagi. Tangga. Itu rumah tangga perhotelan. Nah, itu. Cari makan sendiri, tidur tapi bareng. Sebentar aja. Kasihan. Ya. Ini anak-anak juga, makanya saya lihat ya, ini dia ya mungkin ya. Banyak sekali yang anak-anak jadi tumbuh autis ya sekarang, itu banyak yang iya, punya iya. Dunia sendiri. Ini berkah jadi, corona bisa kumpul lagi dengan anak-anaknya. Nah ini ya. Silakan yang mau bertanya. Kalau saya tadi intermezzo aja, dan memang keprihatinan kita terhadap kondisi saat ini. Mas Adam kayaknya masih di jalan. Monggo yang lain. Monggo yang lain. Jadi kalau ini, kalau enggak dari saya lagi ya, mengenai takut kepada Allah itu sebetulnya sejauh mana ini batasan definisinya, Ustaz? Definisi takut tadi kepada Allah itu yang menjadikan itu disebut dengan ulama tadi. Yakhsha ila Allah itu. Ya. Jadi definisi takut kepada Allah itu bertingkat sesuai dengan kelasnya masing-masing. Ada orang yang bertakut cuma di lisan. Ada yang dia takut sampai dalam wujudan, dalam hatinya, dalam perasaannya. Ya kayak orang sekarang ini ya, takut corona ya. Padahal kelihatan juga kagak. Tapi kemana-mana masker dipikirin ya. Itu sebenarnya bentuk salah satu ketakutan kepada Allah, tapi yang minimalis gitu. Apa buktinya? Mereka masih takut mati. Dan itu ketakutan yang nggak diterima sama Allah. Ya, sebab orang kafir itu juga takut mati. Masih takut yang nggak diterima sama Allah. Sebab apa buktinya? Mereka minta panjang umur. Walatajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah.
wa ma huwa bimuzahzihihi min al'adzabi ayyu ammar. Dan kalian pasti bakal mendapatkan orang yang paling semangat hidup. Dia semangat hidup karena apa? Takut mati. Kenapa mati? Kalau mati ketemu sama Allah, berjumpa dengan janji Allah. Apa yang dikabarkan sama Allah? Berarti ada sedikit makna ketakutan. Ya. Apa bentuk ketakutan? Ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah. Salah seorang di antara mereka berkeinginan, andai kata saya hidupnya bisa 1000 tahun lagi. Dia mikirnya itu lucu ya. Yani, kenapa kok itu panjang? Ya kalau saya hidupnya panjang kan masih belum diadab gitu loh. Saya nggak ketemu adab kubur, saya nggak ketemu siksa kubur, saya tidak ketemu hisab, tidak ketemu neraka. Saya masih hidup di dunia. Loh, kalaupun Anda umurnya panjang, kata Allah, wa ma huwa bimuzahzihihi minal adabi yu'ammar. Kalaupun mereka dikasih umur panjang, bukan berarti menjauhkan dari adab. Tapi malaikat tukang gebuk masih setia menanti. Ya. Yang mau mengadab itu masih dengan sabar, ya biar dengan sabar menunggu. Ya. Neraka Allah Subhanahu wa taala terus ya dipersiapkan sampai pada waktunya. Jadi ini ketakutan yang enggak diterima sama Allah. Bahkan diledek sama Allah Ta'ala, "Ma huwa bi muzahzihi min adab ayu amal, wallahu basir bima ya'malun." Allah tahu apa yang mereka perbuat. Makanya mereka doanya panjang umurnya. Panjang umurnya. Kenapa panjang umurnya? Mulia. Loh, bukan begitu. Panjang umur boleh. Man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Panjang umur silahkan. Tapi amalnya tambah baik. Amalnya tambah hasan, tambah. Sama ketakutan yang udah kelasnya ulama, dia berkelas-kelas. Ada takut siksa Allah, takut adab Allah, ya. Ada yang takut tidak bisa berjumpa sama Allah. Ada yang takut, ya, dihisab sama Allah. Ini macam-macam. Ya. Ada yang takut sampai apa namanya menangis, ya. Cuma nangis doang, lumayan. Ada derajatnya di yaumul qiyamah. Ada yang takut ya sampai berpengaruh kepada kondisi fisiknya. Ya. Dia mendapatkan energi yang besar dari energi takut kepada Allah. Kan Sayyidina Umar bin Khattab diriwayatkan beliau saking takutnya sama Allah enggak bisa tidur siang, enggak bisa tidur malam. Tidur siang, waduh kacau nanti. Nanti apa dia melakukan? Hal yang dipikirin ya nanti apa? Saya ngomong apa di hadapan Allah? Akhirnya apa? Rasa takutnya ini menyebabkan beliau nggak bisa tidur. Dapat energi, nggak capek. Lu gimana orang takut itu nggak capek? Contoh begini, ada orang turun dari gunung. Sudah turun gunung, di bawah ketemu anjing. Yeah. Ketemu anjing menggonggong. Wuh, wuh, wuh. Ayo, lari kemana dia? Dia takut digonggongin anjing. Lari ke atas lagi. Tuh. Dia bisa naik. Udah turun capek, naik lagi ke atas itu. Yeah. Karena energi takut tadi. Nah, kita sekarang ngaku takut sama Allah, ada energi apa? Kan para ulama itu kenapa? Saking takutnya. Takut amalnya nggak diterima, makanya ibadah lagi. Karena amal yang kemarin tuh nggak ada, apa? Nggak bisa dicek saldonya. Iya, kalau habis nabung kan bisa dicek saldo. Kita habis beramal, ngecek saldonya kemana? Jadi, wah, jangan-jangan amal saya nggak diterima sama Allah. Jangan-jangan saya kurang ikhlas. Jangan-jangan saya masih kurang adab sama Allah Ta'ala. Akhirnya beramal lagi, ya lupa akan amalnya, yang dia ingat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gambaran sederhana. Makanya takut ini dipakai sama orang kafir ya untuk nipu kita, untuk nipu ya, manusia sedunia. Ditakut-takutin corona, ditakut-takutin sebelum corona teroris ya. Akhirnya semua negara ya teken kontrak harus memberlakukan protokol teroris begini. Standarnya begini. Sekarang protokol corona ini semuanya energi takut yang dipakai. Makanya jangan dikasihkan takut kepada siapapun, kepada selain Allah. Sayang, kebuang, habis waktunya. Ya, untuk beli masker aja berapa?
Sekarang Masya Allah. Monggo, yang lain. Dalam hadis, idza khafanil 'abd, idza khafal 'abdullah akhafahu Allahu kull syai. Akhafahu Allahu kull syai. Akhafahu Allahu kull syai. Wa idza lam yakhafillah al-'abdu khafa min kulli syai. Atau kama qala sallallahu, jika seorang hamba takut kepada Allah, maka segala sesuatu akan takut kepada dia. Tapi jika seorang hamba tidak takut sama Allah, maka dia akan takut kepada segala sesuatu. Itu ditakut. Ada kodok lompat aja, apaan tuh? Dia takut. Tapi kalau dia takut sama Allah, semuanya takut sama dia. Mau pejabat, mau siapa, yang zalim, dia takut. Nah, ini sebab energinya benar. Begitu? Silakan yang mau bertanya kepada Ustaz. Orang takut maling. Energi yang dipakai apa? Beli CCTV, masang pagar, kasih gembok. Habis itu dipasangin satpam, bayar gaji. Mbak cukup itu dikasih si Blackie. Wah, ini gara-gara takut. Habis energi. Kita kalau memang ada rasa takut kepada Allah, berapa energi yang kita pakai untuk menghindari ketakutan kita kepada Allah Ta'ala tersebut, untuk menyelamatkan diri kita dari adab Allah, dari murka Allah, dari hisabnya Allah. Ya, dan seterusnya. Begitu. Monggo yang lain. Lanjut. Bertanya. Ada itu yang Mas Adam. Ada takut, ridho, ada cinta. Apakah itu tingkatan? Iya. Ada martabah. Ya. Kondisi tingkatan hati. Setelah beriman, seseorang bakal mempunyai kondisi hati. Pertama, tingkatannya taubat. Naik lagi, dia bisa takut kepada Allah. Kalau takutnya terlalu, bahaya. Akhirnya bisa putus asa. Dia harus naik tingkatan menjadi punya harapan kepada Allah. Ternyata untuk mencari apa yang dia harapkan dari ampunan Allah, dari janji Allah, itu butuh tingkatan berikutnya. Butuh bersabar. Ya, butuh zuhud, butuh syukur, butuh tawakal, tawakal, syukur, baru nanti cinta, ya, baru terakhir ridho, radhiyatan mardhiyah. Ini tingkatan panjang. Moga-moga kita disampaikan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ama belum taubat mah belum nyampe kemana-mana. Baru nyampe Bogor, nyampe Ciawi, nyampe Bandung. Lagi silakan kalau tanya. Nah, kaitannya dengan tobat tadi yang menarik ya. Nah, itu kan ada istighfar ya. Minta ampun saya perkataan atau istighfar juga mungkin ada tingkatannya macam-macam. Kemudian juga ada dosa ya. Sebetulnya ada dosa kecil, ada dosa besar. Sebetulnya apa yang membedakan antara dosa kecil dan dosa besar? Apakah dosa itu sebetulnya ya, kenapa itu mesti dibedakan ada dosa kecil, dosa besar? Atau dosa itu sama aja? Karena semua ada siksanya. Iya. Taubat itu kedudukan yang mulia di atas iman. Ketika seseorang berimannya sudah mencapai derajat yakin, ya, dia bakal bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa besar. Nanti taubat dari yang kecil, taubat dari yang syubhat, taubat dari yang makruh, ya, taubat dari yang mubah-mubah bahkan. Ya, sebab dia diciptakan di dunia ini bukan untuk nyantai saja. Nyantai mah mubah, ngopi, duduk, ya. Ada mubah-mubah saja. Emang umur kita dikasih umur, dikasih akal ini untuk begitu. Itu bertingkatnya. Muka-muka kita disampaikan sama Allah Ta'ala. Nah, taubat itu sendiri harus memenuhi 3 syarat. Berhenti, menyesal, dan niat tidak melakukan itu lagi. 3 syarat terpenuhi baru kita diterima taubatnya. Setahun istiqomah seperti itu baru balik ya, titel kita ya, menjadi orang-orang yang diterima persaksiannya ya, kembali
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baru nanti tambah takut lagi. Oh, ternyata sudah banyak umur yang kita habiskan, tambahnya selagi takut. Udah sudah itu takut itu sudah berhenti dari dosa. Jadi taubat itu dengan takut itu satu tingkatan tersendiri. Nah, apa tadi? Setelah taubat tadi? Apa maksudnya? Tentang dosanya itu, Ustaz. Oh, dosa kecil, apa dosa besar. Nah, itu kenapa? Sebenarnya para ulama tidak. Para ulama, ada ulama ahli fikih, ada ulama ahli fikih memandangnya dari sudut dampak dosa tersebut. Kalau dosa dianggap besar, itu kalau ada ancaman laknat, ancaman adab, ancaman murka Allah, ya, ancaman dia disiksa di neraka dengan sekian bentuk siksaan, ya, itu berarti dosa-dosa besar. Ada batasannya. Amma dosa yang di situ berarti apa namanya, dia dihisab, dia ini dosa masih kecil, ya, jadi dosa masih kecil. Cuma ulama ahli tasawuf memandangnya dua-duanya nggak begitu. Ya. Walaupun kecil, tapi kita nggak tahu di balik itu ada murka Allah nggak. Makanya nggak bisa dipandang kecil besar, sebab dua-duanya maknanya adalah menentang kepada Allah. Tidak sesuai dengan aturan Allah. Jadi, kalau menurut ulama ahli tasawuf, enggak ada dosa kecil, dosa besar. Selama kita berani sama Allah, berani kepada Sang Maha Besar, jadi urusannya besar gitu ya. Ngambil sendal mungkin kecil, tapi kok pula sendalnya presiden diambil, waduh. Kalau kita tahu ini hubungannya sendal dengan presiden, hubungannya dosa ini dengan pelanggaran kepada Sang Maha Besar. Ya, besar urusannya nanti ya. Kemudian apa tadi pertanyaannya yang diketik Mas Adam? Melihat aurat itu dosa yang melihat juga nggak yang melihat itu? Yang ya. Tidak sengaja dan sengaja, bagaimana tingkat dosanya? Apakah dosa besar atau dosa kecil? Ya, melihat aurat itu ada ancaman laknatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka dari definisi tadi bisa dikategorikan dosa besar. La'anallahu an-nadhir wal manzur ilaiha. Allah melaknat orang yang melihat dan yang dilihat auratnya. Jadi dua-duanya kena. Yeah. Ini kasihan ya para suami yang istrinya belum bisa menutupin auratnya. Itu suaminya kena juga itu. Yeah. Suaminya dihukumi sama Allah di hadis itu dayyus. Dia orang yang nggak bisa mendapatkan baunya surga. Nah, kalau nggak sengaja gimana? Ya, langsung berpaling, istighfar. Ya, itu yang pandangan yang nggak sengaja diampuni. Ama kok ngelihat lagi? Nah, urusan itu. Oh, sayang itu. Lu, berat ini. Makanya, kalau di lingkungan kantor, di lingkungan pekerjaan ada situ, itu mah bukan rezeki dari Allah, jebakan kita. Kita bertambah dosa setiap waktu. Setiap kerja, setiap di kantor, ya berhubungan dengan you can see, berhubungan dengan, aduh, Masya Allah. Musibah. Masyaallah, afal-afal. Ya, soalnya kalau kita lihat di TV, begitu WTV, di nyiar berita nggak pada pakai kerudung. Balik acara gosip ya, double lagi. Apalagi? Mungkin, ya, itulah. Tontonan-tontonan kita kan. Ya. Kalau ulama memandangnya bukan aurat yang dipertontonkan. Musibah terbesarnya akhirnya umat Islam menganggap itu bukan dosa lagi. Karena apa? Itu biasa. Itu enggak apa-apa kok. Itu Syekh Anu itu duduk dia bisa ngobrol. Harusnya yang diundang ini menjaga adab, jangan sampai kata musibah terbesar dari satu dosa kecil yang terulang-ulang adalah sampai orang tidak paham lagi bahwa itu dosa. Tidak dianggap lagi itu satu pelanggaran membuka aurat. Itu musibah terbesar di situ. Mengaburkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu musibah terbesarnya di situ.
Ya akhirnya apa? Enggak ada setrum lagi. Begitu ah biasa, enggak apa-apa kok. Enggak ada yang komplain. Enggak ada yang komplain. MUI-nya tenang-tenang aja, ulama tenang ya, bahkan diwawancarai ya, enggak mau nundukkan pandangan. Habis itu salamat, la ilaha illallah. Ada musibah besar. Musibah besarnya bukan salamannya itu. Musibah besarnya kesalahpahaman umat dianggap itu bukan lagi satu pelanggaran, bukan lagi satu dosa. Bukan lagi satu hal yang perlu dijaga, perlu ditundukkan pandangan. Ya, ini sudah terjadi di negara kita. Paha ayam keluar dari layar, ayat juga keluar dari layar, habis itu ada adzan, ada lagi. Kok bisa keluar di layar yang sama? Ini kan fitnah berarti ya. Habis ceramah, ceramahnya disuruh berhenti, habis itu ada paha lewat. Lah ini. Dagelan ini. Trimulat. Makanya kita bikin layar sendiri. Mending zoom-zooman. Nggak ada ikan lewat. Silakan yang mau bertanya lagi. Silakan Bapak-Ibu. Nah biasanya mungkin kalau sebelum ini ada yang bertanya lagi. Semasa kita menuntut ilmu, saat kita berguru gitu ya. Itu baiknya ada ritual-ritual khusus sebagai penuntut ilmu. Ya, ini yang bakal kita bahas di kitab ini. Makanya jadi satu kitab itu supaya yang nuntut ilmu benar, yang ngajar benar gitu loh maksudnya. Insya Allah, insya berseri nanti kita nyampe di pertanyaan. Monggo, yang lain. Yang lain, silakan. Tadi yang diketik sama Mas Adam udah? Oh, udah semua. Udah. Ya Allah. Kadang ketika kita bertemu dengan ya untuk yang ini yang lain ya, ketika ilmu itu seringkali saling bertemu dalil. Ini kalau ini dalilnya apa? Yang ini dalilnya apa? Iya. Itulah musibah yang terjadi sekarang itu. Mengarahkan pola pikir ya, orang awam untuk mencari dalil. Akhirnya terstruktur dalam pemikirannya dia bahwa kalau begitu saya nggak perlu ikut ulama dan tidak percaya kepada ulama. Seakan-akan ulama nggak ngerti dalil. Sehingga dia harus latihan cari dalil. Padahal itu untuk bisa mencari dalil itu butuh ya disiplin ilmu yang tidak sedikit, bukan kelasnya orang awam. Nah ini cukupnya. Harusnya orang awam cukup bagi dia fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang alim. Tugas yang awam, yang bodoh, yang belum mengerti ilmu, tanya kepada orang alim. Kewajiban dia begitu bertanya, selesai. Jawaban dari orang alim ada kewajibannya. Ya, yang berfatwa ada kewajiban dalam berfatwa, memilih mana yang paling mendekatkan seseorang kepada Allah, membuat seseorang lebih bertakwa kepada Allah, disampaikan hukum Allah Subhanahu wa taala tanpa harus mempersulit, tanpa harus membuat orang lari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dia harus mengerti akidah apa kaidah-kaidah dalam berfatwa. Berbeda berfatwa, mengajar, berdakwah itu ada adab-adabnya sendiri. Begitu. Nah ini ada dari Mas Adam tadi yang... Ya, gimana? Kalau sudah di tahapan cinta, apakah rasa takut itu hilang? Atau apakah semua rasa itu akan ada semuanya? Yang di bawahnya nggak bakal hilang. Dia bakal terus bersama. Ya. Begitu dia sudah cinta banget sama Allah, justru takut kalau diputus. Takutnya beda. Takut dicuekin, takut... ya. Begitu. Beda dengan yang di apa namanya yang belum nyampe cinta, takut ngomong nggak dibales, takut
begitu nggak ada balasan, wah takutnya jangan-jangan kenapa nih, kenapa. Itu ketakutan orang-orang yang sudah mencapai derajat cinta. Kalau kita belum nyampe ya nggak bisa kayak gitu. Ya, kelihatannya udah hampir maghrib nih saat mungkin itu dengan doa. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya kita kepada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa tidak hanya teori tapi merasakan gimana sih orang kasmaran itu. Ya, orang sudah kadung cinta itu gimana? Orang sudah kadung takut gimana? Orang kadung bersyukur gimana? Orang kadung tawakal sama Allah. Nah, itu semuanya tidak bisa cukup dengan teori, tapi moga-moga kita nyampe ke sana, baru kita bisa bercerita sesuai dengan pengalaman ruhaniah kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana fa'ana bima'alamtana. Rabbi alimna ladhi yanfa'una. Rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina. Ma'a ahli al-qutri unsa wa dhaka rabbi wa fiqna wa fiqhum lima tawtadhi qawlan fi'alan karamah. وارزق كل حلالا دائما واخلات يا علماء نحظى بالخير نفا كل شر ربنا اصلح لنا كل الشؤون واقرب بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تأتينا رسل من نغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاة الله توشر المصطفى من الحق دعانا والوفاء كتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يشعر في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا Iman khala fa amraka wa asaq. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Allahumma amin. Terima kasih kepada Ustaz yang sudah menyampaikan materinya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyimak di Zoom maupun yang menyimak di Facebook maupun di YouTube. Terima kasih banyak. Sebenarnya mudah-mudahan kita semakin semangat lagi dalam menuntut ilmu, semakin bisa mengamalkan sebagai tujuan akhir menuntut ilmu dan juga mendawakan nantinya. Mudah-mudahan semakin juga kita mendekat kepada rasa takut yang menjadi tolak ukur sebagai ulama, yaitu yakhsha illallah, takut kepada Allah. Dari saya sebagai moderator mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah ihdinash shiratal mustaqim wallahu ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.